Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sobat di pos. Bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, saat ini saya tengah melakukan pemantauan kedalaman air Sungai Tabalong dari atas jembatan Sulingan, Kecamatan Tanjung. Jadi seperti terlihat kedalaman air Sungai Tabalong sangat jauh meningkat. Nah, biasanya dalam kondisi normal di wilayah yang terlihat di gambar ini tidak berair, sekarang sudah nampak terendam. Jadi ini aliran Sungai Tabalong yang berada di wilayah tengah. Ke sana itu menuju ke wilayah selatan, akan melintasi beberapa kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Tanta, Muara Harus, Kecamatan Kelua, Kecamatan Benua Lawas, dan kemudian Kecamatan Tugan. Dapat saya informasikan juga untuk kondisi banjir di Kabupaten Tabalong, hingga tadi pagi dilaporkan untuk wilayah utara, di mana sebelumnya terjadi banjir di Desa Halong dan Nawin, Kecamatan Haruai. Saat ini kondisi di dua desa tersebut sudah normal sejak tadi pagi. Sementara luapan air Sungai Tabalong mulai bergeser ke wilayah tengah dan selatan Tabalong. Di wilayah tengah ini ada Kecamatan Tanjung, Murung Pudak, dan Tanta. Di wilayah selatan nanti akan ada Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Kelua, Kecamatan Benua Lawas, dan Kecamatan Pugaan yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk level kedalaman air sendiri berdasarkan data yang disampaikan Camat Murung Pudak dari pemantauan di fasilitas pengukuran di kawasan Tangki Hijau, Kelurahan Blimbing Raya, terpantau beberapa jam yang lalu kedalaman air sudah menyentuh angka 9,5 meter. Sementara untuk kondisi normal, maksimal kedalaman air sungai itu berada di level angka 7 meter. Untuk wilayah Kecamatan Murung Pudak yang terdampak itu tadi pagi dilaporkan ada di kawasan Pangkalan Pemasiran Kelurahan Blimbing, kemudian Desa Kapar di Maandal, juga ada di Jalan Gambah Kelurahan Blimbing. Untuk kawasan Kecamatan Tanjung tadi pagi dilaporkan di Kelurahan Agung dan Kelurahan Hikun juga ada yang mulai terdampak banjir. Begitu pula di Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Kelua, dan Banua Lawas juga ada dilaporkan permukiman yang sudah terdampak. Baik, demikian mungkin yang dapat saya laporkan secara singkat terkait pemantauan kedalaman air Sungai Tabalong dari atas jembatan Sulingan, Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.